Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hal Baru. Di video kali ini kita akan mencicipi makanan Taiwan ya, khususnya Taiwan ya, khususnya TKI-TKI yang berada di karantina, mungkin beda-beda ya. Jadi ini untuk makan siangnya untuk karantina. Jadi langsung aja kita buka makanan siangnya seperti ini ya kawan-kawan ya. Ada sayur, ada daging. Ini apa ini? Ini ada terong ya. Ya terong ya. Terong kayaknya terong apa ini? Oh, terongnya dimasak nih kawan-kawan. Ini ada brokoli. Terus ini apa ini? Ini udang ya, ini udang. Udang. Sayur-sayuran. Sama ini daging. Daging ya kawan-kawan. Ini daging ayam. Daging ayam. Ini untuk makan siang para calon TKI yang ada di Taiwan ya. Jadi karantinanya itu kasih makan 3 kali sehari yang di karantina ya, khususnya di hotel ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian cepat berangkat dan tetap sehat walafiat. Bye bye. Yuk, tanpa basa-basi kita akan rasa masakan Taiwannya. Oh, ini udang sama sayurnya rasanya pedas. Yang ini terong ya. Rasanya itu barangkali kalau lidah Indonesia itu kayak kurang garam lah, bukan garam, tapi ini enak loh. Ini ada pedes-pedesnya nih, mantap. Gimana rasa kita brokoli ya, ini gimana rasanya. Bumbunya tuh terasa di sini kawan-kawan ya, rasanya tuh rasa lidah kita terasa di sini. Bumbunya ini ada di sini deh, di ujungnya kawan ya. Jadi terasa banget. Ini daging ayam ya. Coba kita rasa kulitnya kawan. Kalau ayam ini biasa aja sih. Tapi dia empuk, empuk banget. Bumbunya tuh terasa banget sampai dari dalam-dalam dagingnya nih. Ini ada kentang. Oke, di video kali ini terima kasih banyak sudah menonton, dan ingat like, comment, dan subscribe, dan dukung channel ini supaya semangat untuk mengupload. Bye bye.